Nggak ada yang berani bilang begitu. Nggak ada, sudahlah. Mau bilang siapa yang berani? Nggak ada, cuma saya. Cuma saya. Nggak banyak. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi. Nggak tahu siapa yang punya itu. Ia kini memamerkan perilaku kejinya di hadapan jemaah pendengar. Pesannya jelas, jadilah umat seperti saya, seperti orang psikopat. Sepanjang jalan ini, lapo segala macam itu. Hah? Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Ya anding, kita nggak boleh berbuat zalim kepada binatang, anjing yang tidak mengganggu. Dia kalau terang dulu ini, Pak. Dari biaya senter, terus dari yang buka. Anjing itu nggak pernah nafsu. Ini gaya-gaya munafik. Anjing itu nggak pernah nafsu dalam semua proses. Saya banting-banting kau nak. Saya banting-banting kau nak. Kamu coba sama saya. Dina baru rasa sekarang. Sombongnya minta ampun. Sepanjang jalan ini, lapo segala macam itu. Hah? Kutabrak juga satu ekor anjing tadi. Nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Menginjak pedal gasnya, mobil bergerak sedikit beringas, menyasar seekor anjing yang sama sekali nggak mengganggunya. Lalu bagaimana dengan anjing yang tidak mengganggu? Ya anding, kita nggak boleh berbuat zalim kepada binatang, anjing yang tidak mengganggu. Ini gaya-gaya munafik. Pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang menyebut dirinya sengaja menabrak anjing karena binatang yang dianggap najis dikecam warganet dan sejumlah ustadz lainnya. Sepanjang jalan ini, lapo segala macam itu. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih ren, tapi kulihat anjing najis, ku tembak satu kali lempar depan. Dia najis. Di perut kita pun juga ada najis. Tali peti. Kalau kambing saya rem. Kalau kambing saya rem. Maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, tak saya tabrak. Seorang yang katanya pendakwah bergembira melihat penderitaan seekor anjing. Ia kini memamerkan perilaku kejinya di hadapan jemaah pendengarnya. Pesannya jelas, jadilah umat seperti saya, seperti orang psikopat yang bisa tertawa senang melihat seekor makhluk ciptaan Allah menderita akibat ulahnya. Kita tentu ingat sebuah kisah klasik ketika Tuhan memaafkan seorang pelacur hanya karena ia dengan tulus memberi minum seekor anjing yang kehausan. Maka kisah seorang wanita yang dia adalah wanita yang tidak baik, kemudian dia berkasih sayang pada seekor anjing lalu diampuni oleh Allah. Sementara kisah baru Waloni yang menggilas anjing dengan sengaja, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sana? Saya datang ke sini datang berdakwah. Tapi sebelum saya berdakwah, yang akan saya dakwahkan adalah baca dulu Al-Qur'an, baru saya ceramah. Ada hadis Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya kasih sayang akan diberi kasih sayang oleh Allah. Ini makna kasih sayang. Dan hendaknya kita berkasih sayang. Dan Nabi diutus untuk memberi kasih sayang. Yang membungkus dirinya dengan ayat-ayat Quran, yang membungkus dirinya dengan keilmuan hadis, untuk mencari kepuasan nafsu dulu, duniawi, syahwat. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah, sudah mau mati ambisi. Jadi ukuran enggak, Ustaz? Jadi ukuran enggak? Enggak jadi ukuran. Enggak jadi ukuran. Sudah... Ini mana kasih sayang? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berilah kasih sayang semua yang ada di muka bumi, maka ketahuilah yang di langit para malaikat pun berkasih sayang kepada Anda. Enggak ada yang berani bilang begitu. Enggak ada, sudahlah. Mau bilang siapa yang berani? Enggak ada, cuma saya. Cuma saya. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari. Saya baru rasa sekarang. Sombongnya minta ampun. Besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Enggak banyak. Enggak tahu sakit apa ini sudah berapa bulan di dalam perut. Mati enggak, Pak? Saya banting-banting kau nak. Saya banting-banting kau nak. Kamu coba sama saya. Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Ditambah dengan 90,4 miliar yang diberikan kepada buser-buser jahanam.
Ini yang lain pura-pura di kantor-kantor, di hotel-hotel, pakai-pakai masker, padahal sudah setengah mati bernapas. Bagaimana orang tidak mati, satu badan terbungkus. Nenek-nenek yang di Jakarta tuh, yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati tuh Megawati. Katanya. Politikus PDIP Budiman Sujatmiko langsung melontarkan sindiran kepada Ustadz Yahya Waloni yang menyumpahi ketua umumnya Megawati Soekarno Putri cepat meninggal dunia. Karena itu, Budiman langsung memberikan sindiran dengan sebuah perumpamaan, yakni domba yang hilang. Di search saudara-saudaraku umat Kristiani, ada dombamu yang hilang dengan sukarela dan dia rupanya kesasar ke tempat kami berubah jadi serigala. Cuitnya seperti dikutip dalam akun Twitternya @BudimanSujatmiko pada Rabu 17 Februari 2021. Diketahui, Yahya Waloni akhir-akhir ini menggegerkan publik dengan ucapannya. Bahkan, dalam kanal Cahaya Tauhid di YouTube tanggal 11 September 2018, terdapat video caci maki Ustadz Yahya Waloni kepada Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang, dan juga Megawati Soekarno Putri. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah, ditanya, mau nggak Bapak jadi Wakil Presiden? Oh siap. Jadi ukuran nggak Ustaz? Jadi ukuran nggak? Nggak jadi ukuran. Nggak jadi ukuran. Sudah mau mati, ambisi. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Tadi-tadinya komitmen, konsisten, istiqomah, jalan bersama-sama ustadz-ustadz yang lurus, jalan bersama umat yang jujur. Diancam oleh botak yang di KPK itu, kafir Agus Raharjo, langsung mundur. Kalau nggak salah tahun 2017, saya ceramah di Masjid Al-Falah. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajingan. Tuan Guru Bajingan, Bajang, mendapatkan gelar akademik dalam bidang spesialisasi, tapi dia menjadi politik. Dari situ saya kritis, wah ini nggak betul berarti. Yang membungkus dirinya dengan ayat-ayat Quran, yang membungkus dirinya dengan keilmuan hadis untuk mencari kepuasan nafsu dulu, duniawi, syahwat. Nenek-nenek yang di Jakarta tuh, yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati itu Megawati. Yahya Waloni dalam video itu menyebut Kiai Haji Ma'ruf Amin orang tua yang haus kekuasaan. Ia menyebut TGB sebagai Tuan Guru Bajingan. Dan Megawati didoakan cepat mati karena dituding telah merusak Islam. Terkini, kajian Gus Baha tentang perihal najisnya anjing beredar di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh influencer dan buzzer Denny Siregar. Gus Baha mengungkapkan tentang berbagai mazhab fikih yang menyebutkan anjing tidak najis, bahkan ada dalilnya dalam Al-Quran. Anjing itu gak pernah najis dalam semua bro. Dari dia itu nanti terus dari yang buka anjing itu tidak pernah najis, sehingga dulu itu tidak asing orang uji anjingnya asal buka dia tidak asing, malah tidak pernah ada masalah dengan anjing, tidak ada, tidak pernah ada masalah. Nah, Quran istilah lo bimak tenwama alam tuh minal jawari ki mukal mukal ibin, dan ini sampai ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean, artinya saya jujur tak bocor ayat kawasib minal kilaf, ini ku hewan-hewan pemburu minal kilaf di sangin apa? Hidroblas. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad sing halal pokoknya sebabnya Allah mat kandakno, sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, gimana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Kenapa bukan? Anjing itu gak pernah najis dalam semua bro. Dari dia itu nanti terus dari yang buka anjing itu gak pernah najis. Saya banting-banting kau nanti. Saya banting-banting kau nanti. Kamu coba sama saya. Hah? Seksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya.